Sudah 40 hari almarhumah Julia Perez berpulang ke pangkuan Yang Maha Kuasa sejak 10 Juni 2017 lalu. Untuk itu, kemarin Kamis 19 Juli 2017, keluarga Jupe pun menggelar acara tahlilan yang digelar di kediaman almarhumah Jupe yang berada di kawasan Cibubur, Jakarta Timur dengan mengundang kerabat, sahabat, serta puluhan anak yatim. Inna ashabal jannatil yawma fi suburin mufakirun. Kita juga tidak ngundang-ngundang yang bagaimana ngundang, karena kan ini lebih pengajian, bukannya acara hura-hura. Jadi kita mah lebih yang mau datang silahkan, yang berhalangan pun juga nggak apa-apa, ngerti, pasti kan kerja atau apa. Jadi kita mah terbuka ya, Maya. Jadi siapa aja, kita nggak ada kecewa yang nggak bisa datang, nggak, karena semua yang datang pasti bilang, yang nggak bisa datang pun juga udah minta mohon maaf ke kita. Ya alhamdulillah, banyak yang kasih apa ya, buku Yasin, terima kasih banyak. Ya masih semuanya masih peduli sama almarhumah. Ya saya juga terima kasih banyak, nggak bisa membalas semua kebaikan, terutama yang apa yang menghadiahkan Yasin untuk Jupe. Ya Ustaz Jaki, ya Rafli, ya tiga media sih nggak tahu tuh siapa pokoknya. Ayu. Ya semuanya, semua teman-temannya ya Ayu, ya Ruben, Sasia, Betran, Namaya, Adina, Maya, Sikrau, Sikrau juga terima kasih banyak semuanya ya Allah yang saya nggak bisa saya nggak bisa ucapkan semuanya. Saya ya Allah mengucapkan terima kasih banyak. Saya tidak bisa membalas semua kebaikan hanya Allah. Sebagai bentuk kepeduliannya di acara tahlilan 40 hari meninggalnya sahabat tercintanya itu, Sarwendah kemarin juga terlihat hadir dalam acara tersebut, meski tidak ditemani oleh Ruben Onsu yang diakui sedang sibuk syuting. Karupen karena emang ada syuting, jadi dia selalu sangat care, kan teleponan juga sama dia, sama mama gitu, gimana di sini butuhnya apa aja, gimana persiapannya, dan karena emang Karupen yang bisa datang, jadi pastinya kalau aku bisa pasti kita datang. Ramai banget, dan yang saya sama Kak Jupe juga banyak banget, dan ya pastinya selalu berdoa yang terbaik buat syuting. Meski dirasa masih berat telah ditinggalkan oleh kakak tercintanya itu, dalam kesempatan kemarin Anggi tentunya tidak lupa memberikan doa terbaik untuk almarhumah Jupe. Begitupun Ustaz Zaki Mirza yang mendoakan Jupe agar diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak akan pernah lupa ini. Sungguh berat buat kita sebenarnya ditinggalkan oleh beliau, sungguh berat. Kita cuma mencoba untuk tegar saja di sini, tapi insya Allah dengan berjalannya waktu keluarga akan ikhlas, kita mencoba ikhlas, coba untuk merelakan, insya Allah semoga juga juga tidak ada siksa kubur, dijauhkan dari siksa kubur. Ya mudah-mudahan Allahumma ighfir laha, amin ya Allah, amin. Wa'afiha wa'fu anha, amin ya Allah. Diluaskan kuburnya, amin. Terus disayangi oleh Allah, diampuni segala dosa segala kelaknya, dan mudah-mudahan pun suatu saat kita kembali kepada Allah juga dalam keadaan yang baik, amin ya Allah. Keadaan yang lebih baik, maka jangan bosan jadi orang baik, karena kita itu diambil tergantung bagaimana kebiasaan kita. Saat kita sering berbuat buruk, maka Allah ambil dalam keadaan buruk. Itulah kenapa setiap hari kita harus memperbanyak kebaikan, supaya saat kita diambil pun dalam keadaan baik. Amin ya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat.